Ya, ketemu lagi dengan Laksa Channel sudah lama. Kali ini saya akan unboxing ya. Ini ada untuk namanya Cokong Jahat. Ini saya punya sekarang unboxing. Cokong Jahat untuk meningkatkan akselerasi di mobil Honda Fit. Ini kita buka dulu. Ini saya punya kecil. Lama ya enggak itu saya buat konten, jangan buka konten unboxingnya. Nah ini teman-teman, ininya Cokong Jahatnya. Ini katanya bisa meningkatkan akselerasi untuk mobil Honda Fit, padahal bentuknya hanya seperti ini. Cokong Jahat ini isinya apa lagi tuh. Terima kasih pembelian Anda di toko kami, gitu aja. Jadi ini katanya meningkatkan akselerasi Honda Fit. Ini dipasang di ini ya, di saluran udara. Itu saluran udara kemudian masuk ke saluran ini apa gas. Jadi memasukkan supaya ininya udaranya itu lebih kaya gitu. Jadi sekali gas udara yang masuk kaya. Nanti kita coba ya teman-teman, ini bentuknya seperti ini, mudah-mudahan pas ya. Dengan ini bentuknya beda-beda sesuai dengan mobil. Ini untuk Honda Fit. Itu kita coba nanti teman-teman, kita coba. Ini teman-teman kita coba ya. Ini sebelum dipasang. Ini sebelum dipasang kita coba ini ya. Katanya gimana? Ini teman, kira-kira ini di posisi 01 ya, 1000. Kita coba gas teman-teman. Ya gitu ya, kita coba gas lagi. Oke, itu sebelum dipasang ya. Memang kalau dipasang itu memang perlu kan. Itu ini coba, ini kita coba buka yang ini di sebelah sini ini. Coba ya. Ini kita coba masukin di sini. Nah ini ya teman-teman, ini kita coba ya, kita masukin di sini dulu, kita masukin. Wow. Ini sudah dipasang dan jangan lupa ini kita reset ini dan mencopot min ini untuk mengeset MCU nya itu selama kita biarin 5 menit itu ya. 5 menit ini dibiarin supaya kita bisa reset. Nah ini udah terpasang ya, dan rapi colongnya. Ini bagian total seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu sekitar 5 menit terus kemudian kita coba. Itu udah selesai teman-teman, kita pasangkan lagi.
kembali ke semula ya, jangan lupa masukin di sininya, cawannya di sini ke nah, ini kita masukin tep ya. Ini ya, udah kencang, kemudian sini dimasukin satu lagi. Kemudian ini jangan lupa ini klipnya dan satu ini posisinya ya teman-teman. Ini. Nah dan yang sebelah ini jangan lupa ya. Ini. Nah ini udah. Pastikan kenceng ya teman-teman, kencang. Nah ini hanya gon teman-teman, tadi gonnya. Nah, ini kita masukin lagi setelah 5 menit, kita masukin lagi ya teman-teman. Iya, kita masukin. Nah, kita masukin ini lagi, kita kencangin, kita coba. Baik, sudah ada terpasang semua, kita coba ya lagi. Sebenarnya kita coba nanti di tol ya jadinya ya, tapi nggak apa-apa lah, ini sambil ini kita coba setelah dipasang apakah ada perbedaan. Ya teman-teman ya, kita coba gas. Nah gas ini, kita coba gas ya teman-teman. Kayaknya ada perbedaan ya, sedikit ya. Ya lebih smooth dan lebih cepat ya naiknya. Keduanya lebih cepat nanti. Jadi FM-nya lebih cepat. Tapi kita coba nanti dilihat di waktu kita di tol, ada perbedaan enggak. Baik, mungkin itu saja. Nanti kita lihat waktu di tol ya teman-teman, seperti apa hasil uji coba velocity atau corong jahat ini.